like a Hellcat. Hey guys, welcome back to my channel Senam Pagi Indonesia Series Senam Pemersatu Bangsa. Kali ini saya mau memberi teguran keras untuk pemegang channel YouTube calon sarjana, karena saya sudah mendapat laporan dari saudara Feryandi Reynando Sembiring. Dia lihat sendiri bahwa channel calon sarjana yang Anda pegang itu sudah mencapai 12 juta subscriber dalam waktu singkat. Wow, ajaib. Tapi kenyataannya video-video yang ada di channel calon sarjana itu, video re-upload, sehingga jumlah viewer dan subscriber cepat meledak. Menurut saya itu cara yang tidak halal. Kalau kamu terlalu sering meri-upload video dari channel orang, bisa-bisa kamu kena teguran hak cipta atau copyright. Nah, kalau semua video re-upload di channel calon sarjana yang Anda pegang itu kena copyright, bisa-bisa channelmu bakal dihapus oleh pihak YouTube. Mau nggak kayak gitu? Terus terang aja, Anda sebagai pemegang channel calon sarjana sudah sangat memalukan dan sangat mengecewakan 256 juta rakyat Indonesia. Sudah sangat memalukan bangsa Indonesia. Ingat itu. Kalau nggak mau lagi kena teguran copyright, kamu harus stop meri-upload video dari channel orang. Lebih baik bikin konten video hasil kreasi kamu sendiri. Misalnya, kalau mau bikin konten video tentang cara memperbaiki mesin jam quartz yang rusak, kamu harus pergi ke toko jam, lalu memvideokan orang memperbaiki mesin jam dinding quartz yang rusak di toko jam. Sembari Anda berbicara, videokan orang yang memperbaiki mesin jam dinding quartz yang rusak. Nah, kalau mau bikin konten video tentang cara memegang kucing yang benar, kamu harus videokan sendiri cara memegang kucing yang benar. Sebagai contoh video kreasi sendiri. Nah, jadi mulai sekarang Anda yang punya channel calon sarjana, mulai sekarang stop meri-upload video dari channel orang. Lebih baik mulai sekarang bikin konten video hasil kreasimu sendiri. Pemirsa YouTube di seluruh Indonesia, tolong viralkan dan share video ini ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena video ini harus ditonton oleh sekurang-kurangnya 100 juta pemirsa YouTube dari seluruh Indonesia. Cukup sekian video ini. Cukup sekian, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe,
dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Senapagi Indonesia seri Desna Pemersatu Bangsa.